Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai resep, yaitu tepatnya resep dokter. Sebelumnya saya Aminuddin, NIM F1F119002. Saya Ramadhan Gunaira, NIM F1F119034. Saya Kinaja Pratama, NIM F1F119056. Saya Ikade Susila Eka Wiraguna dengan NIM F1F119032. Saya Rami Wenda, NIM F1F119038. Selamat menikmati. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Biasanya resep yang sering jumpai adalah resep dokter, resep racikan, kopi resep, dan etiket obat. Pada video ini akan dijelaskan mengenai resep dari dokter. Untuk bagian-bagiannya akan dijelaskan sebagai berikut. Bagian pertama yaitu instruksio. Instruksio yaitu identitas dokter, alamat dokter, tanggal pembuatan resep dokter, sama R garis miring berarti resep dokter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian prescriptio, yaitu bagian setelah tanggal. Yaitu prescriptio itu adalah berisikan inti resep yang terdiri dari nama obat, bentuk sediaan obat, dosis obat, dan juga jumlah obat. Yang dimana di sini yaitu contohnya Widoxil 2 kali sehari 1,5 sendok teh. Lalu untuk yang bawah adalah Cholergest 3 kali sehari 1,5 sendok teh. Bagian selanjutnya itu yaitu adalah signatur. Signatur ini terdiri dari nama pasien, umur pasien, dan alamat pasien. Selain itu, signatur ini mengetahui cara pemakaian obat. Yang pertama, tertera di sini, nama pasien tersebut adalah Radit, yang berumur 5 tahun. Alamat tidak dicantumkan oleh pasien. Di sini ada obat yang bernama Widoxil. Itu digunakan 2 kali sehari, pagi dan malam, sesudah makan 1,5 sendok teh. Yang kedua ada Cholergest, itu digunakan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, sesudah makan 1,5 sendok teh. Di sini ada subscriptio. Subscriptio itu adalah paraf atau tanda tangan dokter. Di resep ini tertera tanda tangan dokternya itu Dr. Alfian Tahir SPTHT. Jadi di sini tuh parafnya Dr. Alfian Tahir SPTHT. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.